Bagaimana caranya saya berbakti ya Rasulullah? Saya punya orang tua, dulu saya enggak bisa bakti, sekarang sudah wafat. Apakah saya masih bisa berbakti? Bisa, kata Rasulullah. Bagaimana caranya? Doakan. Sedekahlah untuk orang tuamu. Sambung tali persilaturahmi orang-orang yang dulu menjadi sahabat-sahabatnya ayah ibumu. Itu bagian daripada berbakti. Sayyidina Abdullah bin Umar itu kalau naik tunggangan ketemu sama orang miskin, beliau tiba-tiba turun. Orang miskin itu dikasih serbannya, serban warna hijau yang mewah. Kemudian orang miskin tadi dinaikkan ke atas untanya. Sampai orang-orang yang sama bersama Abdullah bin Umar itu bilang apa? Wahai Abdullah, ini orang miskin. Kau kasih sedikit aja dia sudah bahagia. Kenapa kau berlebihan? Kau kasih serbanmu yang mewah. Kau naikkan di atas ke atas tungganganmu. Kau jalan di bawah, kau tarikkan unta yang ditunggangi sama dirinya. Kenapa kau berbuat seperti itu? Maka kata Abdullah bin Umar, karena saya ngamalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua yang Anda lihat ini adalah sahabat ayah saya Umar bin Khattab. Maka saya mau memuliakan orang ini, nyambung kembali tali silaturahmi, karena itu bagian daripada bakti kepada orang tua yang sudah tidak ada.